Untuk cara melipat tisu di sendok makan, bahan-bahannya pakai sendok plastik, terus pakai tisu makan yang satu pak ini aku beli harganya 3.500, isinya 50. Nah, terus plastik OPP ukuran 7 x 18 cm. Nah, untuk cara yang pertama, ini tisu makannya kan kayak gini. Nah, terus kita lipat seperti ini. Kemudian kita lipat lagi. Nah, terus kita bagi dua. Kemudian kita buka. Nah, ini kan ada tekukannya. Nah, sekarang kita bikin dilipat segitiga seperti ini. Terus sebelah kiri juga. Nah, seperti ini. Kemudian bagian bawahnya sini kita lipat ke atas. Jadi ini kayak bikin topi-topian zaman SD yo. Nah, kemudian kita balik. Sisi sebelah sini kita lipat. Kemudian sisi sebelah sana juga kita lipat. Lah, tadi wes. Masukkan sendok plastik. Nah, kayak gini. Nah, terus dimasukkan nang plastik OPP. Ini ukurannya 7 x 18 cm. Jadi juga bisa buat wadah remote TV. Gampang kan? Bisa dicoba. Ini sendok untuk pesenan nasi kotak. Terima kasih sudah nonton. Bye-bye.